Berisik, bercanda, isinya musik. Pakai Z ya. Kaget, gua aduh, kaget banget. Allah, gue juga apa lagi? Baru juga gue jadi belajar poati. Tolong. Tolong nih, Be, tolong ya. Ini bintang tamu kita yang ini nih agak kagetan orangnya. Kagetan lagi. Tolong. Sama tuh. Kagetan gue juga. Lo mau dibuat-buat. Gue kaget tadi lo. Tolong. Enggak, kalau saya minta tolong beneran. Tolong. Aduh. Apa kabar Paranoise? Apa kabar, kembali lagi di Berisik Bercanda, isinya musik. Pakai Z ya. Nah, ini kita masih dalam rangka kolaborasi antara Mari X Noise. Yes. Gue yes aja. Gak apa-apa. Bener dong. Yes, no. Mm-mm. Maybe. It's okay. Udah kayak kuis ya. Ya, bisa. Ya. Tidak. Nah, jadi, ini adalah dalam rangka kolaborasi Mari X Noise. Kita sekarang sudah mengundang Signorita. Yeay. Halo Paranoise, como esta? Mi nombre es Signorita Esperanza, Esmeralda, cinta perdana mi cebelita. Barbarita te quiero paquita por tu amor. Ay. Wedi bisa panjang banget. Kita enggak boleh kalah. Itu nama asli dikasih bapak gue begitu. Makanya lu harus kalau misalnya nyebut nama gue harus sesuai dengan yang dikasih bokap. Waduh, mohon maaf. Boleh ada nama panggilan lain enggak ya? Boleh. Yaitu? Ada panggilannya, nickname aku Ariel Tatum. Ya. Boleh pakai nama panjang aja nggak? Mendingan nama panjang ya. Mendingan kita apalin. Mendingan kita apalin aja nama panjangnya. Ariel Tatum tuh gampang, tapi kayak nggak rela gitu. Ya udah gampang deh, Chelsea okay. Island boleh. Oh. Ya. Okay. Kalau Chelsea FC aja gimana? Chelsea FC. Jadi klub bola ya. Iya benar dong. Kita udah barengan sama Signorita ini. Satu-satunya cewek di Semangat Pagi. Betul sekali. Kemarin kita udah sama Kemal, udah sama Dias. Nah, sekarang sama Kak Sinyo nih. Oke. Teh Sinyo. Oh iya, boleh teh ya. Orang Sinyo ya. Boleh panggil teh, boleh panggil madam, bebas aja sih. Oh gitu. Mau panggil oma juga boleh. Mau panggil mbok boleh. Nanti saya bisa jualan kondro, tato. Ya biasa begitu di Bali. Kok kondro sama tato? Iya kan di Bali panggilnya mbok gitu begitu. Oh, ya. Gitu. Belum pernah ke Bali ya? Baru kampung Bali aja. Belum, saya paling jauh Anyer. Emang belum pernah ke Bali. Lu belum tahu kalau di Bali tuh memang bisa. Lu bisa tato sambil di kondro. Betul. Oh, di shop ya, kondro. Jadi lu tato sambil lu di shop. Jadi dimasukin ke. Gimana sih maksudnya? Di kondro tuh di kepang. Oh, maksudnya gue bilang, gue bingung kok. Di kondro tuh jenisnya. Jenis dari lipatan rambutnya. Oh gitu. Kenapa begini jatuhnya jadi kayak kayak menyuling. Kalau gini gak enak soalnya. Jadi ngelinting ya. Ini kan gak enak ya. Jadi saya mendingan gini. Gak ditayangin ya gini kan. Buat apa ada editor? Kerjanya editor dong. Betul. Tayangin. Bagus. Tapi ternyata tadi begitu datang Sundanya kental banget. Ya. Manggilnya teteh aja kali ya. Gue manggilnya teh. Bener, karena emang Sundanya kental. Aku kan dari Makassar. Makasih. Agak tarik, Mbak. Bajibah aja sih. Sudah makang sih. Makang ikan sih. Ya, ternyata kentalnya gara-gara pisang hijau. Pisang epe. Iya, pisang epe. Pisang hijau. Bener. Palu butung, palu marah. Jadi ternyata gue baru tahu. Kalau marah aku pakai tangan buntung lu marah-marah. Jatuhnya kayak Gloria Madagaskar gue. Siapa itu? Lu siapa? I like to move it. I like to move it. Aduh awe Tuhanku. Ini bagaimana sih? Gue pikir itu nama orang. Mas Dika, Gloria Madagaskar gue pikir siapa gitu atlet sumo atau siapa? Maksudnya Gloria di Madagaskar gue tahu. Iya betul. Itu. Namanya Signorita. Panggil teh emang lama di Bandung atau gimana? Enggak, nyokap emang orang Sunda. Orang Sunda? Oh. Nyokap Sunda, bokap Padang. Oh gitu. Lama di Bandung kah? Atau kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung? Mm-mm. Di kampus? Kampus lah. Masa di kandang sapi? Gue. Ya kan pertanyaan boleh dong. Kan orang gak tahu bisa nanya kan? Gue kuliah di kampus. Nah duit kuliahnya lu nanya, gue open BO puas. Asap rajim enggak bapak? Enggak. Dibayarin sama ayah gue. Iya gue. Enggak ya. Aduh, padahal boleh tuh. Kenapa? Boleh sih boleh. Gue jatuhnya gak tahu diri. Menjajakan yang tidak harus dijajakan saya.
Tapi kuliah doang apa dari zaman sekolah udah di Bandung? Tinggal. Enggak, gue dari lahir kan emang di Jakarta. Pas kuliah doang di Bandung gitu. Oh, gitu. Karena waktu itu masuk UI mahal. Jadi masih mending ke Unpad aja lah. Betul. Gitu. Ya kan? UNPAD. UNPAD. Unpad kita bersatu. Become so good and so kind to me like all the rest of the family. Awalnya juga orang anak Fikom. Saya juga anak Fikom. Oh, iya. Tapi di film. Saya Fikom satu. Fikom. Tahu kan? Gue tahu. Saya angkatan Kang Ronald. Di film itu. Ronald Soleh. Itu saya. Benar. Jadi minimal hafal kan yali-yali gitu. Iya, tahulah. Turut ngerasain lah ya. Jadi teenager kayak gimana tuh. Tapi ini kita kan di Berisik ya. Betul. Kita akan ngomongin musik pastinya. Dan tesnya juga sebagai penyiar pasti sehari-hari bersentuhan dengan musik. Iya. Penyanyi juga, Pak. Iya kan? Punya lagu juga kan? Punya lagu ada udah 12 album yang lagi mau rilis lagi tuh masih ada 3 single baru. Udah mau ngajak Tompi, terus juga aku ngajak Lele Ilmanino, terus Lele, sama ya. Lele. Jadi dia ngajaknya Lele Ilmanino. Nah, Lelenya ditinggal. Lelenya enggak diajak. Dia cuma ngajak Lelenya aja. Kamu siapa? Saya butuhnya Lele. Kamu siapa? Saya Lale. Saya tidak pernah butuh. Hari gini halu masih gratis kan? Iya nggak apa-apa, nyenengin diri biar imun tambah naik gitu. Udah mau sama Tompi, sama Lele Ilmanino, terus juga rencananya akan ada sama ini nanti mau kolaborasi sama Tito Sumarsono. Tito langsung loncatnya ke belakang. Googling aja para noise ya. Tito Sumarsono. Bohong banget lo nggak tahu Tito Sumarsono. Gue pernah muterin lagunya. Ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta pastiku. Itu bentar, maaf. Cintanya kecil banget. Ini kotak nih kayaknya. Orang tuh cinta gini. Ini kan kotak nih. Justru ini cinta adalah kan. Ini cinta weh. Ini sebuah cinta wafer loh yang kita berikan kepadanya. Wafer tuh cinta loh. Ya kan berarti kita tahu ini barangnya kurang segini. Orang tuh orang kan gede ya. Cinta kan. Lu cinta gini. Emas batangan loh yang kita berikan. Karena kan ini ya, ini kan adalah jingle Pegadaian. Tuh. Itu. Nah, kita jadi sekarang akan nanya. Ya. Playlistnya Señorita. Señor. Ya, jadi 5 lagu yang punya berkesan cerita sendiri. Betul. Di dalam hidup. Kenapa harus 5 sih? Make it 500 gitu loh. Ya udah sendiri aja ya, silakan. Kita cabut aja, cabut dulu. Bentar ya, kemarin Dias minta 15. Iya. Kemal minta 50. Dia 500. Gua dari Brojol aja dengerin Whitney Houston. Oh, memang sudah terinspirasi penyanyi-penyanyi. Bukan lagi. I don't really need to look very much farther. I don't want to go where you don't follow. Aduh, katincak deh. Bikin drop deh. Ini kayaknya kita butuh Satpol PP buat ngomong. Saya Satpol. Saya Panadol. Aduh. Okay. Jadi memang dari sudah musik tuh sudah melekat sekali. Udah sih, kan emang dulu gue punya kakak cewek, dia tuh emang udah dengerin lagu-lagu kayak Whitney Houston, Mariah Carey, terus Tante Vina Panduwinata gitu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita minta 5 aja ya. Okay. Mohon maaf nih cuman karena terbatas. Enggak bisa dinego dulu. Udah. Coba dilihat-lihat dulu aja, Mas. 5,5 gimana? 5,5. Jadi baru intro gitu boleh. 5 sama intro satu ya. 5 sama intro satu. Bentar. Bisa lah. Ya bisa. Bisa. Boleh ya? 5. Oke. Ngapain sesak. Udah iya aja lagi. 5. Berarti dari yang paling bawah dulu gitu. Betul. Ya, dari yang paling ceritanya gak terlalu gimana-gimana lah. Gak terlalu gimana-gimana tapi sempat mengoyak hati sih. Boleh. Ini seru nih. Oke. Lagu kelima, lagunya dulu teh. Malaikat juga gagu. Malaikat karena juga saking gak bisa ngapa-ngapain atas kondisi yang terjadi waktu bingung. Bener. Lagunya siapa itu? Gak, lagunya Dewi Lestari. Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu. Coba kita dengerin dulu lagunya. Oke. Sudah siap belum? Coba. Tete, bisa nih mau nyanyi boleh? Nah. Ada minus one kan? Oh.
Minus one. Jadi kita kalo sekarang Tesinyo gak apa-apa? Tesinyo karena memang menyanyi. Iya, kalau Dias jangan dia. Kalau bisa Dias boleh dibungkam mulutnya. Dias pas nyanyi itu suaranya mungkin ya masih inilah, tapi mukanya enggak enak. Iya. Lebih enggak enak mukanya. Dias. Cerita minus tadi, one. Minus one. Oke. Okay. Ini pasti percintaan nih. Iya, pasti. Iya. Tahun kapan nih? Ini sama kayak lagunya. Ini kan lagunya kan 2008. Kejadiannya itu waktu itu 2010-an deh kalau gak salah. Ini lirik yang paling dalamnya. Hampamu takkan hilang semalam oleh si selingkuhan. Tetapi kesempatan karena kamu gak kasih uang jajan. Ya jadi buat dia orang itu ya. Itu tuh apa namanya, jalan backstory dari lagu itu adalah tapi maksudnya jadi penguat buat gue juga. Betul. Sih once gue lagi dapat terpuruk gitu. Karena maksudnya memang ya menurut gue kan kadang kita gak pernah tahu, ini jodoh gue nih sampai akhir gitu segala macam, ternyata benar, enggak. Benar betul. Iya. Namanya cinta kan ya. Kadang-kadang direkayasa. Iya benar. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak bocah. Ketemu nih berdua nih. Joget terus nih. Kan makanya lu lihat di KTP gue, nama gue Sainyo Jamil. Kalau Sainyo memang ada Jamil, gue jelas Randika Jamil. Udah langsung dipatenin. Di bapak nak. Ya. Mana ta? Jamil. Gimana gak joget? Ayo balik aja tau. Minus one nih. Lelamu jadi lelaku juga. Bahagiamu, bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali. Tiap kau jatuh hati. Cukup. Oke. Tesinyo, setelah tadi satu, yakin mau 500? Jangan nantangin gua. Gua pernah karaoke sendiri 6 jam gak berhenti-berhenti. Ayo, jangan nantangin gue loh. Ini surat tugas mau dibikin berapa episode nih? Wah, 6 jam sendiri. Iya. Seriusan? Kalau gue lagi stres ya, gue kok itu me time-nya begitu. Oh, stres lirisnya nyanyi? Iya, sampai capek waiternya. Boleh gak nanti nyanyinya deket dapur aja? Bentar-bentar, nasi goreng dong, french fries dong, tahu. Stres tapi rewog. Rakus, paranoid maksudnya. Yang kedua ya, cepet banget. Cuma 5 ya, cepet dong. Yang kedua? Yang kedua? Mimi Kade sama Anang. Oh, Mimi Kade. Yang? Makin aku, makin aku cindai. Nah, aku rasa sayang. Dia nungguin kita kelar dulu. Makin aku cindai. Masuk tak ditungguin. Setupnya udah gitu ditungguin. Tinggal punchline sama dia. Kita kayak dikerjain. Biarin nih gue kasih lo nyanyi dulu nih. Emang enak salah ntar diunjung. Aduh ya Allah. Makin aku cinta. Ini pas lagi mesra-mesranya nih. Waktu itu, waktu saya menjadi ketua BPJS. Apa itu? Barisan para janda seksi. Itu sebenarnya udah dibenerin sih. Kalau dulu kalau gue ngartiinnya barisan para janda sange. Karena itu terlalu ekstrim. Dan orang-orang berpikiran akan konotasi negatif. Betul. Jadi barisan para janda seksi. Okay. Karena memang kalau misalnya gue lagi hangout kemana-mana, selalu yang melirik tuh, yang dilirik tuh janda. Gitu. Oh, okay. Tapi gak apa-apa kalau yang disini sange aja. Bukan Gen FM, gak apa-apa, noise aman. Iya, kapan lagi? Iya, sange ya, sange. Sarangi. Kiri dong berarti ya. Sarangi. Kiri dong, asap rajim. Sarangi. Itu kayak gini nanti takut dibully. Itu kayak ngajak orang ya. Iya. Sarangi. Yo. Ini bukan bahasa Korea aja, tapi bahasa Sunda. Iya. Tadi ya. Kan biasa diulang-ulang gitu. Rek makan naon? Nah. McD bilang kalau diulang-ulang enggak enak kan. Aku hampir terjebak, weh. Weh, tolong weh. Weh, jangan biarkan aku terjebak, weh. Apa sih kan kayak tararape gitu ya. Iya, tararahu. Nah, kalau McD
Iya. Kalau misalnya kan kalau di Sunda seperti menyepertikan itu diulang. Diulang gitu. Jadi kayak tararahu, tararahu gitu. Kalau Meksiko juga gimana? Gua pingin misalnya tahu, tatahuan, tempe, tetempean, Meksiko jadi ya, Mexico, 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 kade, 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 be, kade. Aduh, ambil, tolong ya, be. Kita langsung semua minta tolong. Baru ini ada bintang tamu lebih brutal dari kita. Kita aja udah brutal. Kita aja kaget, takut. Kita yang kaget. Caramu mencintai ku menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada. Saya mau tanya versi Anangnya mau diambil juga. Aku sih yes. Memegang kuku. Mau diambil semua aja. Ya Allah, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi. Saya kade, saya anak. Cinta, cermin sikap. Boleh dong Pi. Meredam rasa. Kayak lagi acara keluarga ya. Ayo dong Pi. Memahami cinta. Mungkin aku cinta. Kita gak ngundang Karni Ilyas. Maaf, kenapa jadi Karni Ilyas ya? Anang jadi Karni Ilyas dia. Tiba-tiba serak loh. Ini nah, keren banget lagu ini dulu. Ini kenapa-kenapa? Alasannya suka sama lagu ini? Ada backstory-nya, ada ceritanya kenapa Anita? Dulu dari dulu juga emang kan suka sama Mimi, pokoknya diva-diva Indonesia yeah. Semua siapa sih yang gue suka, Ute, Titi DJ, Mimi pun juga lagu ini juga albumnya semua bagus-bagus. Terus maksudnya emang waktu itu kan pas lagi euforianya Mimi sama Pipi Anang kan lagi ini banget kan. Terus pas lagi kebetulan dulu tuh sama suami yang sekarang gue tuh ngerasain apa namanya, ya tadi gue bilang ada pelangi datang itu tuh yang ngerasain sekarang gitu kan. Maksudnya gak gampang ketika ada cowok datang ke gue, berarti kan buy one get one karena gue punya anak satu kan gitu. Jadi maksudnya emang dia benar-benar tulus gitu nyayangin. Dan pas lagi di satu program TV gitu di Trans, di pas dia masuk tuh in frame dikasih lagu ini gitu back soundnya. Jadi tuh ngerasa banget gitu loh. Jadi itu adalah ini dia pelangi yang setelah mendung, setelah hujan. Iya benar. Ada geledek lagi. Miskinan lu sekarang. Udah sabar. Udah, tadi gua sabar, pas lagi. Udah. Sabar. Gitu kan maunya. Jangan. Punya apa? Udah. Langsung pakai roll of three. Di roll of three in 1, 2, 3 masuk. Kita cuman begini. Iya, berdiri. Sebelah aja, sebelah aja, gak boleh sombong. Jangan iri. Jangan iri, dengki. Berarti menceritakan tentang betapa oh ya sama yang sekarang duh gitu semakin aku cinta. Iya benar. Gitu ya. Iyalah, apalagi gue lebih cinta tuh kalau tanggal 28. Sama saya juga. Iya benar, gue seneng banget sayang udah ya gitu. Udah tuh gue cinta banget makin tuh. Transferan masuk sayang murudul. Bagus. Iya, boleh muka jelek mate harus. Apa pernah nyanyi bareng gak? Tapi suka nyanyi bareng gak sama suami gitu? Ya ampun, suami gue tuh kayak limbat, boro-boro ngomong. Tanya bos-bos gue cuma ngemit di itu. Emang pake celak, pake celak. Ada burung hantunya. Dia tuh bener-bener itu Google Five alias gagal. Karena pasti gini kan, orang tuh pasti kan ada yin yang siang malam gitu. Gue udah cewawaan kayak begini gak mungkin dapetnya yang brutal juga. Dikasihnya tuh pasti Yang kalem gitu. Makanya orang pas waktu itu nikah juga kayaknya dia hilaf mungkin. Kenapa gitu loh? Ya, masa hilaf? Jadi gitu. Kalau gue latah memang. Nikahnya gara-gara latah. Pasti gini, ya saya nikahkan terima-terima gitu. Orang gue nikah sama dia lewat broadcast message doang. Sah. Udah. Kocak emang. Kok lu cuek banget sih? Jadi kayak gimana? Terus dia bilang gini, lu lebih seneng gue romantis tapi aslinya malah pura-pura jadi peres doang. Apa emang aslinya ada kayak gini tapi di hati gue tetap ada lo gitu. Dalam gak lo gitu
emang suruh. Lu lihat kan muka gua. Enggak perlu segitunya. Oh, enggak gua asal enggak segitu. Gitu loh. Enggak perlu segitu. Sia-sia laki gua mirip Adon Best Jam. Tadi katanya limbah, sekarang Adon Best Jam. Mukanya. Kadang-kadang mirip Ara Dua Sote, bener loh. Karena gua bingung, gua lagi kelompok syuting. Kameramennya dia. Habis foto sama gue gitu. Tesinyo, boleh foto sama Mas Ari Lasso juga? Silahkan, boleh sekali. Ari Lasso. Nah, gue bingung. Ya Tuhan, dari manenya. Untungnya gini, coba gini. Boleh minta foto sama Ari Lasso juga? Hah, mana? Gue juga mau. Kaget. Gue juga mau dong. Padahal suaminya. Padahal suami gue. Oke, itu dua. Nah, sekarang yang pertama. Pamungkasnya nih. Itu depan dong berarti. Iya kan. Sama-sama. Enggak, maksudnya yang paling berkesan lah. Mungkin lagu yang avonya ini lagu kenangan banget ya gue gitu. Ini lagu cinta untuk mama. Wah, lagu cinta. Hanya gitu ya? Ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Ah itu. Siapa nyanyi? Siapa sih itu? Penyanyi anak-anak ada Kenny, terus Vidi juga nyanyi ya kalau enggak salah ya. Pokoknya Fidi. Banyak sih yang nyanyiin sih versinya ini. Oh, aslinya enggak tahu. Enggak tahu. Yang pertama lupa gue yang pertama Kenny banget ya? Siapa ya? Kenny ya, kalau enggak salah si anak-anak. Bukan. Bukan Kenny. Kenny Robert. Kenny Rogers ayam. Kenny Douglas. Oh, pelatih Inggris dong. Kenny Douglas. Siapa, Be? Ada versinya Kenny, Vidi Aldiano, Angel. Iya, Kenny. Gue dulu aja, dengerin Kenny. Kenny deh. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Nah, ini dia. Ini gue tebak nih, pasti kenangannya sama tetangga kan? Gue jadinya tadi yang momen-momen sedih gitu. Iya. Jadi emang perusak banget. Emang gue ngerusak suasana. Iya bener. Waktu itu ya gue sama emak-emak tetangga. Gue lagi nyembat bantal, lagi dijemur. Enggak. Ini sama nyokap pasti. Nyokap. Iya gitu, maksudnya kan kalau di Islam juga ibu-ibu dan betul, ibu betul. Gitu. Maksudnya memang nyokap kan gak ada tahun 2016 gitu. Memang dari sebelum mamah gak ada tuh suka banget sama lagu ini kan. Terus karena menurut gue kenapa gue bisa ada di sini sekarang, kenapa orang bisa lihat gue di TV, bisa denger gue di radio gitu, bisa lihat di billboard di Times Square segala macem kayak gitu kan. Jadi kok lo percaya sih gue di Times Square? Gue biarin aja. Gue gak mau rusak momen gitu ya. Kita gak mau rusak momen. Iya biarin. Jatah saya udah satu tadi. Iya udah. Habis itu udah. Iya. Jadi maksudnya tuh emang semuanya tuh apa namanya, andil beliau gitu ya kan gitu. Karena gue juga dulu tuh ingat banget, misalnya dulu kan kalau syuting sinetron tuh kan pulang jam 2 sampai jam 4 subuh. Jam 2 buka kamar, gue kan pasti mau pulang sepagi apapun pasti ngelongo kamar dulu, say hi segala macem. Tapi beliau tuh selalu tahajud gitu. Maksudnya gue tahu tiket surga gue tuh yang selalu mendoakan gue. Kenapa gue sampai sekarang ada di sini kayak gitu. Jadi dulu tugasnya nyokap ngedoain gue biar gue sukses. Sekarang nyokap udah sama Allah gitu. Ya gue tinggal kasih doanya aja kayak gitu. Jadi itu tuh selalu. Gue tuh kan emang orangnya kan cengeng ya. Ada yang dengerin lagu ini sedikit meskipun gue lagi di klub. Gue pasti bisa langsung mewek gitu. Meskipun di klub. Walaupun apa yang gitu kan. Kalau di PRJ di PRJ lagi ya. Gua biasa di pos anak hilang tuh. Tapi sama bapak gua masih beliin popcorn. Popcorn. kita juga cengeng ya. Cengeng. Kita cengeng. Berdua cengeng sama. Karena cancer berdua. Oh, cancer. Oh, cancer sangat cengeng sekali. Masa sih? Nonton cengeng. Up nangis. Gua nonton rumah bedah rumah nangis. Serius? Bedah rumah nangis. Ya ampun, nangis gua. Bedah rumah tukar nasib. Nangis gua. Nangis gua. Sedih gue. Gue nonton Super Deal nangis gue. Oh, kan? Iya. Soalnya jam terus ya. Iya. Gue nonton Family 100 salah
jawab nangis gua. Salah jawab itu padahal. Cuman kita ternyata kayaknya tesnya lebih iya, lebih kalau kalau hubungannya sama ini ya. Sama nyokap, apalagi sama ya. Nyokap ya. Iya banget. Berarti ada beberapa lagu dong kayak yang buat apa yang mengingatkan sama nyokap. Nyokap kalau bokap, Mama. Bokap tuh kan baru tahun ini juga berpulang kan. Kemarin bulan April, sehari setelah ulang tahunnya. Kalau itu pas banget lagunya Teh Yura Yunita yang Tenang. Itu tuh benar-benar karena kan tiap kita habis kehilangan orang tersayang tuh udah enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Maksudnya untungnya benar-benar lagu ini tuh dibikin effortnya luar biasa banget. Jadi kayak benar-benar apa buat stress healing kita karena kehilangan orang tersayang gitu. Jadi nyokap lagu Cinta Untuk Mama, lagunya Teh Yura sama kakak ipar gue yang meninggal juga yang beda seberapa hari gitu dari bokap pergi, itu lagunya Tenang, lagunya Yura. Ya kita sama-sama mendoakan ya, betul. Semoga dapat kita kirimkan Al-Fatihah. Iya betul. Diampuni dosa-dosa semuanya. Amin. Terbaik. Amin. Betul, ya. Ya. Yang pasti yaitu semua dari yang dilakukan dari orang tua ya membuat kita seperti sekarang. Betul. Jadi maksudnya buat paranoid juga jatuhnya mungkin apaan sih lu lu boleh deh. Maksudnya gue sekarang tuh suka misalnya dulu tuh gue paling benci banget kalau misal pas lagi syuting nyokap setengah jam sekali nelfon. Iya. Sekarang gue suka tuh misalnya di lokasi syuting atau di mana, kok nggak ada telepon misalnya mamaku gitu. Jadi kangen. Kalau misalnya pas lagi ya. Ada, ya sebisa mungkin lo jangan pernah gengsi deh untuk bilang I love you atau say thanks gitu. Gimana juga, meskipun mau sehebat apapun lo nggak akan bisa ngegantiin gitu apa yang udah dikasih orang tua lo ke lo sendiri gitu. Iya, betul. Itu dia. Itulah kadang-kadang kalau masih ada suka. Gini, kalau masih ada kadang-kadang suka kita sia-siakan. Iya betul. Ketika sudah tidak ada, kita baru berasa gitu kalau kenapa ya gue dulu enggak gini gitu kan. Dengerin tuh, Be. Kenapa Be jadinya? Be. Nanyain makan ke pacar doang, mak lu tanyain lo. Kangkung dipanasin juga. Segala satu potong sardin dipotong 14. Jangan gaya-gayaan lu ngajak makan. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.